Berkah Ramadan, anggota Dewan Fraksi PDIP Kabupaten Mitra bagi takjil. Dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, Marti Oleh, bersama anggota Dewan Fraksi PDIP Mitra, bagi-bagi takjil buka puasa bagi para pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Kecamatan Belang pada Rabu 19 April. Dalam kesempatan itu, Artli Kauntur mengatakan, dengan berbagi takjil gratis, lebih mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat Belang. Dikatakan Artli Kauntur, pembagian takjil ini diserahkan langsung oleh seluruh anggota Dewan PDIP yang hadir. Atau 2023 miliar untuk kami membagikan takjil bagi saudara-saudara kami umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, dan insya Allah ibadah puasa yang kita laksanakan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus bagi kami yang turut membagikan takjil dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara. Insya Allah ini berbentuk berkah buat kami dan juga buat jemaah sekalian. Oleh karenanya, pada kesempatan yang sangat indah di sore hari ini, bagi jemaah umat Islam, untuk kali kita boleh mendekati lokasi ini, karena proses pembagian takjil dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, sementara kami. Dari Kabupaten Mitra, Sulawesi Utara, Alfian Sariton mengabarkan untuk MNC TV.